Halo di People Game Lovers, balik lagi di channel Bang Boy Gaming. Oke guys, jadi di video kali ini Bang Boy Gaming akan bermain game The Escape Story. Jadi ceritanya di sini kita itu mau kabur dari penjara guys, tapi ini bukan game obi, melainkan ini game story guys. Kira-kira gimana nih perjalanan Bang Boy dan teman-teman Bang Boy untuk melewati sipir-sipir penjara atau penjaga penjara guys. Oke, nggak usah berpanjang lebar lagi, kita langsung mainkan aja gamenya. Eits, tapi sebelum lanjut, jangan lupa kasih like dulu untuk video kali ini dan jangan lupa subscribe untuk kalian yang belum subscribe. Dan gak usah berpanjang lebar lagi, sekarang kita langsung mainkan aja gamenya teman-teman. Let's go. Oke guys, jadi di sini Bang Boy bersama tim Bang Boy ini, di sini ada It's Kolka, ada Rifat Kavi, ada Purple D, ada Naruto, dan di sebelah sana ada King Z dan Nara guys. Jadi mereka ini adalah pasukan berani mati tapi takut lapar guys ya. Oke, dan kita lanjut lagi kemari. Ayo teman-teman ikutin Bang Boy di sini. Kita akan naik kapal di sini guys. Nah, kayaknya ini kapal kosong nih. Ayo cepetan sini semuanya, ikut Bang Boy di sini. Oke guys, kita di sini sudah sampai di kapalnya ya. Weh, kapalnya ini keren banget guys ya. Ada tempat duduknya seperti bioskop nih. Tapi nggak bisa duduk. Waduh, gimana nih? Alah, udahlah kita lanjutkan aja guys. Oke, kapalnya di sini sudah berangkat teman-teman. Teleport pilot. Jadi guys, di sini tuh kita diberitahu cara masuk penjara dan cara keluarnya ya. Bang Boy juga kurang paham, tapi di sini kita coba aja guys mainkan gamenya ya. Wow, di sini ada story-nya teman-teman. Ini kita lagi duduk di sini, ini Bang Boy berdoa atau ngapain ya? Wow, kita di sini dibawa di pelabuhan teman-teman. Wah, ini pelabuhan atau apa ya? Kayaknya sih pelabuhan ya, soalnya di sini banyak kontainer-kontainer teman-teman. Waduh. Ayo pasukan Boy Team, kita maju ke depan sana. Kita sepertinya disuruh maju ke depan nih teman-teman. Teman, Bang Boy nggak tahu kita mau ngapain di sini. Yang jelas kita ikutin aja petunjuk game ini teman-teman ya. Kayaknya sih kita akan berpetualangan nih. Waduh, berpetualang bukan berpetualangan ya coy. Kemari, waduh, kita di sini disuruh menuju bus dalam waktu 40 detik ya. Ini busnya mau mengarah kemana nih coy? By the way, teman Bang Boy yang lain di mana nih? Kenapa nggak ada nih ya? Wah, ini mereka kayaknya di belakang atau di mana nih? Woi, di sini woi, ikutin aku woi. Waduh, kalian tuh jangan tersesat dong. Sini woi, tim biru, tim biru, tim biru. Aduh, mereka ini benar-benar menyusahkan teman-teman ya. Menjadi beban keluarga ya dan menjadi beban tim. Kemari woi, kemari woi, sini semua. Pada buta mereka ini sebenarnya. Oke, ikutin Bang Boy. Kita di sini akan menuju ke sebuah bus teman-teman ya, dan bus ini sepertinya akan mengarah ke penjara. Bus ready, ayo 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 sini kemari. Nah di sini teman-teman ada yang namanya Dokter Locok teman-teman ya, Dokter Locok Gaming begitu namanya ya. Ketawa-ketawa nih dia di sini, nggak tahu siapa dia nih. Dan di sini kita sudah menggunakan baju prisoner teman-teman ya, alias baju narapidana di sini. Yuk kita disuruh ngapain nih, explore kah? Di sini kita disuruh explore dan kita di sini nggak punya senjata temannya. Welcome to paradise. Oh, kita di sini welcome di dalam penjara teman-teman katanya ya. Waduh, ini bisa dipukul-pukul nih nggak nih Pak Polisi nih. Pak Polisinya kita pukul-pukulin teman-teman ya. Tapi kayaknya nggak bisa deh. Ini mesti ngapain ini coy? Oh, di sini lagi nih. Oh, chat. Oh, nggak usah ngechat. Ngapain ngechat coy? Kita nggak butuh chat-chatan di sini ya. Oh, dan di sini bisa dirob teman-teman. Kita coba rampok ibu polisi ini ya. Dapat duit dong. Ya ampun, Bang Boy digebukin guys. Bang Boy digebukin di sini. Ya ampun, ternyata ibu polisi itu jago juga guys. Sembarangan ngerob ya, akhirnya gini kan. Ini aja kita rob ini bapak ini lagi ya, alias kita rampok uangnya. Berikan senjatamu. Wow, dapat donat guys. Ternyata bapak-bapak ini punya donat di dalam kantongnya ya. Jadi kita rob aja guys. Ayo di sini kita keliling-keliling lagi teman-teman. Apa lagi yang bisa kita ambil di sini ya? Kayaknya nggak ada sih ya. Ayo kita coba ke atas. Ayo, 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 Purple. Kita coba ke atas. Ayo, Ardan. Kita naik kemari. Widih, widih, widih. Ini tempat apaan, coy? Break room, ya? Ini sepertinya ruangan istirahat atau ruangan penunggu begitulah, ya? Kita coba hajar di sini. Nggak bisa, guys, ya? Wow, kita kalau membuka ini, kita butuh orange key alias kunci orange, teman-teman, ya? Kalau gitu, kita coba turun ke bawah aja. Ayo di sini kita explore lagi teman-teman. Sepertinya di sini ada ruangan yang bisa kita masukin ya. Woi, Ardan masuk kemana tuh? Kemari woi. Ayo pasukan Bang Boy kita kemari. Kita nggak boleh berpisah dan terpecah belah karena nanti kita akan menjadi barang pecah belah guys ya. Oh, di sini ada cell block. Wow, bisa nggak nih? Ternyata nggak bisa teman-teman ya. Nggak boleh kita masuk ke bawah situ, haram itu ya.
Oke, kalau gitu kita coba kemari lagi, kita explore di sini ada tempat apa aja. Wih, bisa ngerampok, coy. Bisa ngerampok di sini. Wah, mantap banget ya, ada uang-uang tersedia di sini, teman-teman. Wah, lumayan nih, guys. Ini yang lain kemari tadi nggak bilang-bilang Bang Boy ya, ternyata mereka di sini sedang mencuri, guys ya. Mencuri uang-uang haram yang ada di tempat ini. Oke, kalau gitu kita coba keluar, guys ya. Di sini ada nenek-nenek, nggak tahu kenapa, guys. Ini mungkin dulu dia kasus pencurian semangka ya, sehingga dipenjara di tempat ini. Oke, Dokter Loco is coming, guys ya. Dokter Loco atau Dokter Loco, Bang Boy nggak tahu juga namanya, yang jelas tulisannya di sini Loco, guys ya. Langsung saja kita kemari, guys. Nah, ini dia Dokter Loco. Good evening, prisoner. Wah, ngapain lu, dokter? Ini apa maksudnya, dokter? Aku nggak paham nih. We're focus with better people. Oke, dia artinya di sini memberi pengetahuan kepada para narapidana di sini, teman-teman ya. Tapi nggak tahu juga sih, ini breaking news lagi. Kok ada berita di sini, teman-teman? Namanya Nancy, pembawa berita ini ya. Kayaknya aku kenal, guys. Jangan-jangan itu temannya bapakku dulu, guys ya, waktu di kampung, guys. Namanya Nancy. Oke, kita lihat di sini. Oh, dia lagi transfer. Transfer apa tuh? Wih, gempa, coy. Waduh, ini siapa nih? Bang Boy tahu, guys. Ini adalah ini ya. Apa ya namanya ya? Pokoknya dia itu menjadi orang paling kuat di dalam penjara ini, guys. Wah, ini ngapain nih? You got my usual safe. Oh, dia minta sesuatu dari safe ini, teman-teman. Tapi kayaknya nggak dikasih sama safe ini ya. Wih, emosi dia, guys. Dia pukul. Wah, mengamuk, guys. Ngamuk dia, guys ya. Kurang ajar. Oh, kalau gitu kita disuruh menghajar dia, guys. Oke, ayo teman-teman, kita hajar ini orang ini. Mamam nih, pukulan Bang Boy Gaming. Waduh, awas guys, dia lagi ngamuk tuh. Menghindar. Pukulin lagi, ayo kita bersatu mukulin dia, teman-teman. Waduh, darah Bang Boy tinggal 70%, teman-teman ya. Oke, kalau gitu kita ambil sesuatu dulu di sini yang bisa kita mamam. Waduh, wey. Ini mamam nih. Waduh, kita di sini nih pengguna baru tapi songong banget, guys ya. Kita melawan kepala penjara di sini. Katanya di sini nggak bisa yang ada mengalahkan dia, guys ya. Jadinya dia ini mau diapain? Disetrum, guys ya. Dan dibawa langsung sama Pak Polisi ini. Widih. Makanya jangan jadi jagoan di dalam penjara ya. Kamu itu hanya manusia biasa, bukan Tuhan. Oke, kalau gitu di sini kita disuruh ngapain? Wow, disuruh menuju ke suatu tempat lagi, teman-teman. Ayo nih, mana pasukan Bang Boy Gaming nih? Cuma Naruto di depan nih, yang lain mana semua nih? Ayo, woi, kemari, woi. Lambat banget kalian. Muka kita udah kotor kayak gini, teman-teman. Ini gara-gara berkelahi tadi di dalam itu, guys ya. Di dalam kantin, guys. Jadinya makanya Bang Boy ini badannya gini banget ya. Kita di sini disuruh cuci, guys ya, alias mandi, guys ya. Soalnya bau badan kita ini sudah terlalu busuk, guys. Oke, di sini kita disuruh mandi, teman-teman. Ayo, mandi, woi, busuk, woi, kalian, woi. Ayo, pada mandi. Waduh, airnya dikit banget ini, Pak. Ini airnya macet juga kayaknya ya. What the fuck, that was back there. Oke, itu artinya adalah kita di sini capek habis berkelahi tadi, teman-teman ya. Makanya harus cuci badan kita, guys. Oke, ini it's Kolka, ngapain it's Kolka? Bawa-bawa makanan, nyolong kamu ya. Oke, kalau gitu Bang Boy mau boker dulu di sini ya, guys ya. Waduh, udah ada Naruto yang boker di situ, guys. Parah banget, guys ya. Waduh, WC pada full. Kalau gitu Bang Boy akan boker di sini dulu, guys ya, untuk mengeluarkan tinja-tinja yang ada di dalam perut Bang Boy, guys. Karena sudah terlalu busuk, 2 bulan nggak anu ya, nggak berak, guys. Ini yang lain pada ngapain di sini coba? Wow, di sini ada tukang janitor. Ini mau ngapain kita nih, guys? Disuruh ngelondri, guys. Berarti kita di sini disuruh mencuci baju kita, guys ya. Baju kita mungkin terlalu kotor di sini. Pertama disuruh ambil ini barang busuk yang ada di sini, guys. Terus kemana nih? Bang Boy nggak tahu juga, guys. Oke, guys, waktunya kita cuci-mencuci. Kita ambil dulu di sini, terus kita bawa di sebelah sini, guys ya, di mesin cucinya, guys. Nah, di sini terus kita disuruh nungguin, kah? Iya, guys, disuruh nungguin, guys. Dan bajunya akan dibawa ke sebelah sini, guys. Dikeringkan. Gitu caranya. Oke, Bang Boy mengerti sekarang. Nah, sekarang kita ambil lagi baju kotor di sini dan kita langsung cuci, guys ya. Di sini kita harus menggunakan ilmu pembantu, guys ya. Berhubung dulu Bang Boy itu bekas TKI, jadi bisa lah ya kalau cuma kerja gini. Oke, kita ambil lagi baju-baju kotor di sini, guys. Dan langsung kita cuci lagi di sini ya. Wah, mesin cucinya banyak banget di sini, guys ya. Lumayan loh. Nah, sekarang kita bawa lagi ke mesin pengering ini. Gitu aja terus muter-muter sampai kiamat ya. Aduh, parah banget ini. Nah, di sini waktunya tinggal beberapa detik lagi, guys ya. Aduh, harus selesai nih, guys.
Nah, Bang Boy udah mencuci berapa ya tadi? 4 kali atau 5 kali nggak tahu guys ya. Waduh, yang winner ini ternyata di sini nggak tahu siapa guys. Kita nggak kenal guys ya. Aduh, berarti kita nggak jadi pemenang dalam cuci-mencuci ini guys ya. Bang Boy belum pro dalam cuci-mencuci guys. Oke, kalau gitu kita apaan nih? Waduh, nggak tahu disuruh kemana guys. Kita berangkat aja di sini ya. Waduh, ini disuruh masuk ke dalam sini teman-teman. Ikutin arah panahnya ya. Nah, kemana nih? Waduh, ini Bang Boy nggak tahu guys. Kita disuruh kemana? What's out for Mr. Alicia? Oh, Miss Alicia ini siapa? Coba nggak tahu. Oke lah, kalau gitu kita coba cari. Kita kemana nih? Wow, ke bawah sini. Terus kemana nih? Kita ikutin aja ya Pak Polisi yang ada di depan sini ya teman-teman ya. Oke, tim Bang Boy Gaming mana nih? Tinggal Naruto doang di sini dengan It's Kolka ya. Yang lain nggak ada guys, parah banget ini. Kita ke bawah di sini teman-teman. Find your way to your cells. Kita di sini disuruh memilih sel kita teman-teman ya. Wow, dan di sini ada ini guys ya, orang yang di penjara udah lama guys, parah banget ya. Kalau gitu kita ambil di sini. Waduh, ini sel Bang Boy ini di sini woi. Keluar kalian woi, keluar woi. Belum mandi kalian. Di sini sel Bang Boy guys, soalnya di sini ada itu tuh ada fotonya tuh. Di sini terus siapa punya nih? Naruto. Naruto di sel di situ teman-teman ya. Dan yang lain pada di mana nih selnya nih? Nggak ada, guys. Ambil sel kalian, weh. Nah, dan di sini ada It's Kolka di sel di sini teman-teman ya. Oke, di sini tim Bang Boy satu ini, guys ya. Satu baris kita di sini, guys ya. Kalau ada yang ganggu langsung aja kita hajar, guys ya. Hajar hidungnya sampai berdarah-darah dan darahnya itu keluar dari lubang mulut, guys ya. Oke, Lenny. Lenny ini ternyata dia di sini narapidana yang ini, guys ya, yang kaya, guys. Parah banget loh. Lenny ngapain di sini, Lenny? Orang kaya di penjara kayaknya di koruptor deh. Kita coba pilih di sini terus Lenny guys ya. Ada pilihan di sini guys. Wow, kita disuruh menuju ke arah sini barangkali teman-teman ya. Nah, terus kemana nih? Wah, di sini sepertinya kita disuruh tidur teman-teman. Karena pintu penjara sudah dikunci di sini ya. Wow, ini benar-benar story yang sangat-sangat bagus teman-teman ya. Tapi kita belum tahu juga endingnya. Oke, di sini kita disuruh keluar teman-teman. Waduh, ke arah mana nih? Bang Boy nggak punya senjata loh, parah banget ya. Mereka di sini banyak yang punya senjata, tapi Bang Boy nggak punya di sini teman-teman ya. Oke, kita masuk ke dalam sini. Waduh, ke bawah ke gorong-gorong teman-teman. Sepertinya ini adalah tempat tersembunyi ya. Nah, di sini kita sepertinya ada story lagi. Widi. Sepertinya dia ini bekerja sama dengan polisi kayaknya teman-teman ya, untuk melakukan kejahatan. Makanya dia di sini adalah seorang sultan teman-teman ya. Dia bayar-bayar polisi nih guys, curang deh ini ya. Last time you try to escape. Ini waktu terakhir kita untuk mencoba kabur teman-teman ya. Di sini lewat dokter Loco tadi teman-teman ya. Dokter Loco atau dokter Loco Bang Boy tidak tahu juga. Open prisoner Lenny cell. Wah, dia membuka prisonnya si Lenny teman-teman ya, alias penjaranya si Lenny itu. Waduh, parah ini, parah banget guys. Oke guys, dan selanjutnya kita disuruh kemana lagi ya? Bang Boy nggak tahu juga guys. Eat sleep obi. Apa artinya coy? Nggak tahu juga. Kita pokoknya di sini disuruh menemukan sesuatu. Tapi kayaknya kita di sini lebih tepatnya kayak mencuri guys. Waduh, ini apa yang dicuri nih? Waduh, Bang Boy mendapatkan satu suntikan. Dan waduh, vote lagi dong. Go exercise, find a way out. Oke, kita menemukan sesuatu di luar pokoknya ya. Kita pilih itu guys ya. Finally, man, gak tahu. Aduh, itu lambat tadi Bang Boy bacanya teman-teman. Parah banget. Oke, kalau gitu kita coba keluar barangkali. I am not spending another night at the peace place. Oke, gak tahu apa artinya teman-teman ya. Gak tahu bahasa Inggris. Oke. Oke, kalau gitu kemana nih ya? Find a way to get into weapons room. Kita disuruh menemukan senjata barangkali teman-teman ya. Alamak, nggak tahu juga guys. What's out the cameras? Waduh, ini ada kamera pengintai teman-teman. Waduh. Kita disuruh keluar, tapi hati-hati terkena kamera tuh. Hati-hati teman-teman ya. Waduh. Oke, kita cepet naik. Iya, baru kemana nih? Masuk gorong-gorong teman-teman. Darah Bang Boy di sini tinggal 60 teman-teman ya. Kita masuk kayak di labirin nih. Ayo, cari jalannya. Ayo. Waduh, kita keluar nih guys. GG Gimang, kita keluar teman-teman. Wah, kita sudah menemukan kunci di sini. Terus kemana nih? Sepertinya kita harus balik lagi teman-teman. Gak bisa keluar kita teman-teman. Kita harus naik lewat sini lagi ya. Aduh, mana Bang Boy salah tangga lagi guys. Sebelah kiri. Harusnya di tengah nih. Walah, parah banget guys. Oke, kita come on. Keluar guys, keluar. Nah, ini kemana nih? Wah, ini dia guys ya, tempat persembunyian senjata. Mungkin kita di sini bisa mengambil senjata untuk melawan para polisi guys ya. Oke, kita temukan senjatanya. Ya ampun, ini senjatanya berbayar dong, nggak gratis guys ya. Parah banget loh. Waduh, di sini malah ada uang guys ya, tapi nggak bisa diambil guys. Kalau begitu, senjata apa yang Bang Boy mau ambil ini? Bang Boy nggak ada senjata weh, parah banget weh. Senjata di sini pada dibeli semua, nggak ada yang gratis.
Parah banget. Oke lah kalau gitu kita keluar aja teman-teman. Parah, 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 parah ya. Oke, kita coba disuruh explore di sini. Nggak tahu disuruh explore apa guys. Ini mana nggak bisa dibuka lagi penjara di sini nih. Parah sih. Oke, di sini kita nggak tahu menuju kemana guys ya. Ke lab barangkali ya. Waduh, waduh, waduh. Ini sangat-sangat membagongkan teman-teman. Kita disuruh menemukan sesuatu di dalam lab sini lagi teman-teman ya. Oke, kalau gitu Bang Boy akan coba buka ini apaan nih. My main control device is complete. Oke. Ini Dokter Loco sepertinya merencanakan sesuatu guys. Tapi Bang Boy nggak tahu ini sesuatu apa sebenarnya ya. Wow, sepertinya kita di sini akan dijadikan bahan percobaan oleh Dokter Loco itu guys ya. Soalnya ada gambar-gambar di sini guys ya. Gambar otak ini nggak tahu apa artinya nih guys. Aduh, ini bahaya banget guys. Nah, di sini ada sebuah ruangan. Wah, ruangannya sepertinya akan meledak di sini guys ya. Wow, kita disuruh ngapain di sini nih? Woi, kita disuruh melawan itu woi. Harus survive dari mereka woi. Woi, pukulin dulu. Aduh, kita harus bersatu di sini guys ya. Aduh, harus bersatu guys. Jangan sampai kalian nggak bersatu di sini ya. Cuma itu kuncinya guys ya. Waduh, 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 waduh. Lompat-lompat gaming sedikit dan langsung kita pukulin mereka guys ya. Mereka ini adalah orang-orang kurang ajar guys. Suruhannya Dokter Loco tadi itu guys ya. Waduh, 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 waduh. Tiga orang guys, hati-hati guys ya. Mana Bang Boy di sini nggak punya senjata weh. Tolong weh, Bang Boy dikejar weh. Aduh, aduh, parah banget nih. Ini yang satu yang ngapain di sini? Mamam nih, pukulan ahli lintar X. Waduh, ayo Pak Koki, hajar mereka Pak Koki. Mati kalian ya. Aduh, 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 aduh. Ini lagi nih, nih. Waduh, Bang Boy malah dipukulin terus nih. Gimana nih, guys? Parah banget, parah, 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 parah ya. Nah, meninggoy mereka kan. Wih, pasukan Bang Boy berhasil di sini ya. Oke, kalau gitu kita coba jalan ke depan dulu di sini, teman-teman. Ini mau mengarah kemana Bang Boy belum tahu juga ya, soalnya Bang Boy belum pernah mainin game ini guys ya. Oke, kita maju ke depan lagi di sini teman-teman dan disuruh ngapain nih? Pick up. Oh, disuruh mengambil ini guys ya, shuffle. Alias sekop di sini guys. Nah, kita di sini disuruh membobol. Oke, ayo teman-teman bersatu kita sekopin tempat ini ya supaya kita bisa keluar dari penjara yang sangat-sangat tidak masuk akal ini guys ya. Parah banget kita di sini dijebak ternyata teman-teman. Awalnya kita cuma disuruh kasih tahu apa gitu ya, tapi akhir-akhirnya kita dijebak di sini. Ayo guys, berusaha guys ya. Kita harus keluar dari penjara ini. Kita gali terowongan ini guys. Ayo, 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 ayo. Semangat, semangat, semangat. Tunjukkan jiwa kuli kalian teman-teman. Ayo, kita pasti bisa. Nah, ini yang terakhir nih yang warna hitam kayaknya nih, kan? Ya, Bang Boy dapat badge di sini lagi teman-teman ya. Ini di bawah ruangan. Di bawah ruangan. Ini di ruangan bawah tanah guys. Oke, kalau gitu kita coba maju ke depan teman-teman. Ikutin arah panahnya di sini. Yang punya senter, tolong di senter dulu. It's Kolka ya. Ayo, 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 ayo. Waduh, kita kemana nih teman-teman? Ini harus lompat sebelah sini sih. Nah, jangan jatuh ke dalam itu kayaknya. Itu kayaknya berbahaya guys ya. Itu adalah sungai-sungai Amazon guys. Nah, kita udah keluar di sini teman-teman. Waduh, sebelum itu Bang Boy mau makan donat dulu guys. Untuk tambah darah guys ya. Soalnya darah Bang Boy tinggal dikit doang nih. Waduh, di sini ada Dokter Loco lagi bersama Pak Polisi. Waduh, disiksa kita guys. Oke, naik, 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 naik. Yo, kita sepertinya akan keluar di sini teman-teman. Nah, sebelum maju Bang Boy mamam dulu teman-teman ya. Oh, di sini sepertinya kita disuruh mengalahkan Dokter Loco teman-teman. Waduh, ini Bang Boy malah bawa-bawa kunci guys. Nggak punya senjata guys. Bisa pakai ini nggak nih? Kita sekopin aja Dokter Loco guys. Wih, itu awas loh. Dia punya UFO guys. Ini gimana caranya kita ngalahin dia ya teman-teman? Wih, bersatu dong. Tunggu dia turun dulu kali ya. Waduh, 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 waduh. Hindarin lasernya dia teman-teman. Oke, lasernya di sana sudah turun dan membabi buta di situ teman-teman ya. Bahaya banget. Kita harus menghindar. Waduh, waduh. Ini apaan guys? Waduh, Bang Boy kena ini guys. Wah, kena roket Bang Boy nih. Parah banget. Darah Bang Boy tapi nggak kurang sih. Oke, Dokter Loco tinggal 320 darahnya guys. Ayo kita serang guys. Pukul, pukul, pukul. Mamam nih Dokter Loco. Waduh, dia juga melawan guys. Oke, hantam dari belakang teman-teman. Perhatikan darah kalian. Perhatikan dulu. Oke, sambil ngajar dia ya. Makan apel kalau yang punya apel ya. Nah, supaya darah kita nambah guys. Makan apel dulu ya kan. Oke, siap-siap. Kita tunggu dia turun dan langsung kita hajar lagi teman-teman ya. Awas loh. Awas loh, dia itu punya senjata yang bagus guys. Dia curang di sini guys ya. Dia menggunakan UFO sementara kita cuma menggunakan tangan kosong guys. Alamak. Oke guys, waktunya menghajar dia guys. Ayo hantam, hantam, hantam dari belakang. Pukul pantatnya guys, pukul pantatnya ya. Nah, ini Bang Boy dari belakang nih guys. Supaya dia itu merasakan pukulan yang sangat kuat. Tapi kok nggak kurang darahnya. Parah banget ini. Malah darah Bang Boy yang kurang nih guys. Alah, 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 alah. Yang punya senjata wey, tolong tembakin wey.
Hati-hati. Waduh, Bang Boy bisa meninggal ini, guys. Itu yang ungu-ungu itu bahaya banget kalau kena kaki ya, teman-teman. Darah kita langsung kekurang. Mamam apel dulu. Makan apel dulu ya. Harus makan, guys. Kalau tidak kita bisa tewas nih. Aduh, mana apel Bang Boy habis lagi. Wah, ini UFO-nya sudah dua, teman-teman. Bahaya sekali. Aduh, jangan di atas terus. Iskolka, turun. Hindarin mereka ya. Kita di sini harus menang, teman-teman. Darahnya tinggal 230 alias tinggal setengah lagi di sini. Dan Bang Boy masih lengkap sih. Masih ada 4 orang di sini ya. Padahal tadi awalnya banyak loh. Yang lain pada tewas semua, teman-teman ya. Itu yang satu bawa-bawa senter untuk apa, coy? Nggak usah bawa senter, coy. Wow, sekarang kita disuruh keluar menuju ke pulau, teman-teman. Dan kita nggak tahu disuruh ngapain. Ayo, teman-teman, ikutin Bang Boy. Ayo, si botak. Waduh, Naruto ini juga ada di belakang ya. Dan Pak Koki ada di belakang juga. Ayo, Pak Koki, ikutin Bang Boy juga nih. Di bersama teman-teman Bang Boy nih. Kita sepertinya akan kabur melewati lautan ini, teman-teman ya. Ayo turun, guys. Kita akan menaiki kapal kuning itu. Yuk. Kita berangkat, coy. Nah, langsung saja ya. I can't believe we made a goodbye forever to this terrible place. Wah, ini apa? Dia bilang apa ya, guys? Yang tahu tolong jawab di kolom komentar, guys. Wah, ini kita menuju kemana nih, teman-teman? Ini perahu karet ya. Wow, dan ternyata di sini kita sudah selesai, teman-teman ya. Kita berhasil mengalahkan orang-orang yang berpikiran jahat di dalam prison tadi. Wah, gimana menurut kalian, teman-teman? Ceritanya bagus atau enggak? Coba jawab di kolom komentar ya. Oke, teman-teman, mungkin video Bang Boy sampai di sini dulu ya. Jika ada salah kata dalam video ini, mohon dimaafkan. See you next time, guys. Bye-bye.